karena cukup lama saya harus nahan fakta ini mohon maaf yang mulia ada dua lembaga yang melakukan audit brin telah melakukan audit dan bssn telah melakukan technical assessment karena cukup lama saya harus nahan fakta ini mohon maaf yang mulia nah silakan uh apa uh, saksi baik, baik terima kasih yang mulia uh, baik saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali jadi saya mulai uh, menjawab dulu uh, terkait, saudara saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja nggak ya, usah per orang baik, ya supaya ya. agak lebih hmm. efisien juga baik jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan situng, sirekap 2020, sirekap 2024? Jadi di situng tadi sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah eh, pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi, dan itu relatifly kalau kita bicara itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS ya. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya. Tapi jumlahnya hanya tiga halaman. Beda dengan situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200 atau saya rekap 2020, Pak. 200, 270 kabupaten, kabupaten ya kalau yang ini jumlah pemilih pemilihannya lebih banyak jumlah TPS nya jauh lebih banyak kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu jadi secara skill itu berbeda uh, kita bicara nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development si rekap itu gitu ya Nah kami memiliki ada ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Saya karena saya kebetulan adalah security jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Okay. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia yang melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena Orang kan, kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi, kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya, dan ada cross-check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara tadi, ada pertanyaan gitu ya. Apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak, tidak ada yang sempurna di bawah langit ini. Dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit? Bisa dipakai. Ada dua lembaga yang melakukan audit. BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus menahan fakta ini. Mohon maaf yang mulia. Nah, jadi kami sudah diaudit.